Dia baru berusia 19 tahun, tapi dia sudah menunjukkan bakat luar biasa di lapangan. Dia adalah Subasa Kasayanagi, pemain sayap serba bisa yang bermain untuk Viveren Nagasaki di J2 League, divisi kedua sepak bola Jepang. Nama Subasa berarti sayap dalam bahasa Jepang, dan itu melambangkan cita-cita dan semangatnya untuk terbang tinggi di dunia sepak bola. Nama ini juga mengingatkan kita dengan tokoh utama dari seri manga dan anime, Kapten Subasa, yang ditulis dan digambar oleh Yoshi Takahashi. Tapi bisakah Kasayanagi membawa Kapten Bahasa ke dunia nyata. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola Antara Kasayanagi dan Subasa Ozora tidak hanya punya kesamaan nama depan Keduanya sama-sama berasal dari Jepang dan bermain untuk tim nasional Jepang di berbagai level usia Keduanya juga bercita-cita untuk bermain di Piala Dunia Dan keduanya juga bermain sebagai gelandang serang Memiliki kaki kanan yang dominan dan jago menembak jarak jauh Ya, sebagaimana karakter manga tersebut Kasayanagi juga memiliki kecepatan, kreativitas, dan ketajaman dalam tembakannya Saat ini dia menjadi salah satu pemain kunci dalam perjuangan Gabungan Vivarene Nagasaki untuk promosi ke J1 League. Subasa Kasayanagi lahir di Kanagawa pada 24 Juni 2003. Dia mulai bermain sepak bola sejak masih kecil dan menunjukkan kemampuan natural yang mengesankan. Dia bergabung dengan Maebashi Ikue High School, salah satu sekolah sepak bola terbaik di Jepang, dan bermain di turnamen nasional bersama timnya. Dia juga dipanggil ke tim nasional U18 dan U20 Jepang, meskipun belum melakukan debut untuk tim senior. Pada tahun 2022, dia menandatangani kontrak profesional dengan Vivarene Nagasaki. Nagasaki, sebuah klub yang berbasis di Nagasaki dan berdiri sejak tahun 2004. Pada musim pertamanya, dia hanya bermain selama 22 menit di ajang liga karena harus bersaing dengan pemain-pemain senior yang telah berpengalaman. Namun dia tidak menyerah dan terus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya. Pada musim 2022, dia mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai pemain inti di dalam timnya. Dia telah bermain 10 kali di ajang liga hingga saat ini, enam kali sebagai starter, mencetak satu gol dan memberikan dua asis. Subasa adalah tipe pemain yang dapat bermain di posisi sayap kanan, kiri atau gelandang serang. Dia memiliki kaki kanan yang dominan tapi juga dapat menggunakan kaki kirinya dengan sangat baik. Dia memiliki tinggi 175 cm dan berat 63 kg yang membuatnya cukup atletis dan bertenaga. Dia juga memiliki stamina yang baik dan seorang pekerja keras, baik dalam bertahan maupun menyerang. Salah satu kekuatan terbesar Subasa adalah tembakan jarak jauhnya yang kuat dan akurat. Dia sering mencoba mencetak gol dari luar kotak penalti dengan tendangan kerasnya yang sulit dihentikan oleh kiper lawan. Dia juga pandai mengatur tempo permainan dengan rebel atau umpannya yang cepat. Dia juga bisa mempercepat permainan dengan kemampuannya menggiring bola atau memberikan umpan-umpan terobosan yang gak terduga. Subasa juga memiliki kreativitas dan visi yang sangat baik dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Dia dapat memberikan umpan-umpan silang, pendek, atau panjang dengan akurasi yang tinggi. Dia juga cerdik dalam pergerakan tanpa bola dan mencari ruang kosong di antara pemain dan garis pertahanan lawan. Subasa memiliki ketenangan dan kemampuan komunikasi yang bagus di lapangan untuk pemain sosialnya, Subasa sejauh ini menunjukkan permainan yang bagus dalam skema 4231 atau 442 dengan versatility yang memungkinkannya bermain di tiga opsi posisi dari itu sayap kiri atau kanan dan gelandang serang karena dia memang punya skill playmaking yang sangat baik salah satu idola dan panutan Subasa adalah Kaoru Mitoma, pemain sayap Jepang yang kini bermain untuk Brighton and Hove Albion di Liga Premier Inggris. Subasa mengagumi gaya permainan Mitoma yang efisien sebagai campuran antara pemain sayap dan gelandang serang. Subasa juga memiliki gaya permainan yang mirip dengan Mitoma, meskipun masih perlu banyak belajar dari seniornya tersebut. Namun demikian, meski Subasa memiliki banyak keunggulan sebagai pesepak bola, tentu dia masih memiliki banyak aspek yang perlu ditingkatkan. Secara fisik, dia perlu meningkatkan masa otot agar bisa berduel dengan lebih efisien dengan pemain-pemain yang lebih kuat. Dia juga perlu meningkatkan kemampuan duel udaranya karena dia jarang menang dalam duel udara. Dia juga perlu untuk lebih aktif dalam merebut bola dan mengganggu lawan karena terkadang dia terlalu pasif dalam bertahan. Dia juga perlu lebih variatif dalam permainannya karena terkadang dia terlalu mudah untuk ditebak oleh lawan. Subasa adalah salah satu bintang muda yang bersinar di J2 League. Dia telah menjadi bagian penting dari kesuksesan Viveren Nagasaki yang kini berada di posisi keempat klasemen. Hanya selisih 4 poin dari pemuncak klasemen. Subasa di Harapkan bisa membantu timnya untuk meraih promosi ke J1 League dan mewujudkan mimpinya bermain di level tertinggi sepak bola Jepang. Subasa juga bercita-cita untuk bermain di Eropa suatu saat nanti, seperti idolanya Kaoru Mitoma. Dia ingin mengasah kemampuannya di liga-liga yang lebih kompetitif dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Dia juga ingin membela tim nasional senior Jepang dan bermain di turnamen internasional, seperti Piala Dunia atau Olimpiade. Subasa adalah pemain yang berbakat, pekerja keras, dan rendah hati, selalu berusaha belajar dan berkembang sebagai... Sepak bola, dia juga sangat menghargai dukungan keluarga, teman pelatih, dan rekan setim serta penggemar. Dia adalah pemain yang pantas diantisipasi dan dinantikan oleh semua pencinta sepak bola.